Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau ke arah Gunung Telomoyo via Sepakung. Ini mic-nya saya taruh depan mulut ya. Karena belum ada solusi lain. Kemarin saya taruh di sebelah samping itu suaranya masih belum kedengeran. Jalan aja banget, aku bawa keril sama dua orang. Wah, ini bobotnya lumayan nih. Wah, motorku nggak kuat ini kayaknya. Bos, aku demo 20. KPC. Enggak munggah sampai 30 iki. Ora kuat. Sepertinya kayak harus ditinggal. Ada Tugu Selamat Datang di Sepakung, Kecamatan Banyu Biru. Loh, ada motor yang gak kuat nanjak itu kayaknya. Ngeri bos. Ini di perkampungan ya. Wah, tuh ada anak kecil, waduh. Bahaya banget. Tiba-tiba nyebrang gitu.
speed pakai beban seberat ini ya. Waduh, motor saya motor kecil, CC kecil, semoga sih kuat nanjak sampai atas. Tempat tiketnya sebelah mana ya? Ini lurus. Sini ada masjid. Jadi emang kalau kesini emang motornya harus cek dulu ya dalam kondisi sehat atau enggak, karena ini jalurnya lumayan menanjak. Eh, pernah ngomong get mau? Mau gak usah ancang-ancang. Wah, untungnya kuat ya. Duh, yang bawa Google Map ini gimana ngasih tahu jalan rumah lah telat mulu. Jalurnya cor. Beban saya sama istri kemungkinan 125 kilo lah, plus carrier 60 liter ini full. Wah, ngeri-ngeri pakai bit lagi. Apakah bit kuat? Ini bit 2017 ya, kalau bit yang 2019 ke bawah itu masih kuat kayaknya, kalau bit yang baru-baru itu nggak kuat buat nanjak. Apalagi Scoopy yang baru-baru itu.
Tiada Mbah. Kalau orang di sini itu ya masih apa usia udah lanjut usia itu masih kuat-kuat karena emang naik turun gunung terus tiap hari, jadi fisiknya kuat sampai lanjut usia masih seger-seger badannya. Udaranya pun sejuk ya karena banyak oksigen di sini. Ada orang istirahat. Ya kan kalau pakai matic itu istirahat dulu buat dinginin rem. Kalau lem kampas remnya masih apa panas itu bisa ngelos, bahaya. Apakah masih jauh? Jesuwe. Masih 6 menit ya. Tapi jalurnya semakin curam. View-nya bagus banget tuh. Oh, itu sudah kelihatan puncaknya di atas. Ada tower-tower. Ini weekdays, jadinya di jalan agak sepi. Nah, ini turun nih. Turun harus hati-hati karena pakai matic ya. Di sini udah dingin. Gimana kalau berkendara malam-malam di sini ya? Sedingin banget sih. Dulu pernah ke Dieng malam-malam gitu, kasih kunir. Gila. Wah, demi polet. Usahakan kalau naik di sini pakai motor itu jangan dipetok sampai full kalau pakai matic ya. Kalau pakai motor yang ada giginya sih gak masalah, gigi satu full. Nah kalau matic ini harus di jangan sampai full lah. Harus pakai tarikan awal sampai pertengahan. Kira-kira mungkin 50-60% dengan ditarik sampai full tuas gasnya, bahaya, malah nggak kuat naik nantinya. Yo, ada ibu-ibu atau bapak ini ya, bawa kayu. Oh, ibu-ibu. Puncak masih ke atas lagi, masih lurus. Saya tadi nggak melewati di bagian tiket ya. Bensin saya masih setengah, masih 3 strip. Wah, ini cuma 20 kpj.
nggak ngangkat lagi. Di atas sini masih ada rumah. Ya karena memang tingginya telomonya tuh berapa ya? 1000-an lah. 1600 ada enggak ya? Sini masih ada masjid. Aduh. Dan munggah no polisi turu halangnya. Pencak telomoyo belok kiri. Nah ini, oh ini tiket. Welcome telomoyo.